Oke. Selamat siang, guys. Kali ini kita akan melakukan tutorial pemasangan audio system ya, guys ya, pada unit Honda Brio. Ini yang lama sudah rusak, ini nggak bisa diperbaiki, maka kita ganti dengan yang baru. Mereknya Sansui, guys. Sansui. Ini fiturnya sudah dilengkapi Bluetooth, MP4, MP3, CD, DVD. Oke, guys. Oke, ikuti keseruannya, guys ya. Oke, guys. Pertama-tama kita pasang bracketnya ya. Kita pasang bracketnya. Oke, bracketnya sudah terpasang. Oke, guys, ini kita mengenali kabel-kabelnya, guys ya. Untuk setrumnya ini ya, guys. Untuk yang warna kuning ini standby, guys ya. Yang warna merah ini kontak ACC. Yang hitam ini grounding ya. Nah, yang untuk warna ungu ini untuk speaker. Yang untuk apa ini, warna abu-abu ini untuk speaker juga. Putih ini dua ini untuk speaker. Hijau ini untuk speaker ya kan. Nah, yang pink ini untuk brake control. Ini nggak usah kita pakai ya, guys. Untuk pemasangannya, guys ya. Kita putus dulu nih yang aslinya, guys ya. Kita putus dulu. Kita ganti yang baru. Oke, kita ganti yang baru. Kita cari arusnya dulu ya di sini. Arus standby. Nah, ini arus standby-nya sudah ketemu. Kita pasang dulu di warna kuning. Warna kuning. Dibelah jadi dua gini ya. Biar lebih kuat. Kita isolasi. Biar enggak terjadi konsleting ya. Biar aman. Oke, lanjut untuk kabel warna merah ya. Kabel warna merah ini kunci kontak ACC ya. Kita kontak dulu. Nah, ketemu sudah. Nah, nyalakan. Ini berarti ACC sambung ke warna merah. Berisik.
kita sambung. Ini kabelnya kita pelintir yang kuat, guys. Oke guys, sekarang kita cari groundingnya ya. Cari groundingnya di mobil cukup. Nah, taruh test pennya, jepitannya ini di positifnya. Kita cari massa. Massa di mobil. Nah, langsung ketemu. Untuk massa ini dominan warna hitam, tapi jangan patokan di warna ya. Karena warna itu bisa membohongi. Nah, untuk mengecek grounding pada mobil, nah kita taruh jepitan ini di positif. Nah, test pennya diarahkan. Nah, berarti ini positif negatif ya. Atau grounding. Oke, kita lanjut. Lanjut untuk speakernya guys ya. Untuk speaker depan ini biasanya untuk mobil Brio ini warna biru sama hijau. Untuk speaker sebelah kiri, untuk sebelah kanan merah sama kuning. Oke, kita sambung aja langsung. Ini warnanya ya guys. Nah, ini untuk speaker depan kuning merah. Yang hijau biru ini untuk speaker depan juga. Ini kanan kiri guys ya. Kabel 2 ini. Oke, kita sambung. Nah, ini untuk suaranya ya, kita sambung dulu. Jangan sampai salah ya guys ya. Ini strip hitam, ini polosnya. Kita samakan dengan speaker. Oke, lanjut. Lanjut satunya ya, abu-abu satunya ya, pupu polos. Nah, ini biasanya minnya ini, masanya speaker. Kita isolasi. Biar aman, tidak ada konsleting. Lanjut untuk speaker sebelah kiri ini. Warna putih hitam sama putih polos. Warnanya untuk yang polos ke biru ya. Untuk bawaan mobil ke biru. Putih polosnya ke biru, warna kabel warna biru. Untuk yang putih hitam ini kita sambungkan untuk kabel bawaan mobil warna hijau ya. Hijau muda, oke. Lanjut. Kita lanjut untuk speaker belakang. Untuk bawaan mobil ini yang belakang sebelah kanan ini berwarna coklat sama abu-abu. Oke. Untuk abu-abu ini hijau strip hitam ya. Untuk yang hijau polos ini di warna coklat untuk bawaan mobil. Oke guys, lanjut untuk warna coklat bawaan mobil, kita sambung aja ke warna ungu strip hitam. Untuk yang biru ini sambung aja ke biru polos. Oke. Oke, untuk kabel-kabelnya udah terpasang, sekarang tinggal instalasi kamera mundurnya guys ya. Di sini ada kameranya.
Nah, di sini ada dua RCA ini ya. Nanti yang ini tancapkan aja ke warna kuning. Untuk yang ini positif sama negatifnya nih. Tancapkan sini nanti ya. Yang merah nanti ikutkan positifnya atret ini, positifnya atret. Yang hitam, kabel hitam ini kan ada dua kabel ini ya. Yang hitam ini grounding, nanti langsungkan ke grounding aja. Oke, kita langsung pasang. Oke. Oke guys, untuk yang kabel merah ikutkan positifnya lampu atret ya. Kita sambung aja nanti gini, min plusnya. Oke. Untuk kameranya kita taruh di bawah plat aja ini. Kita taruh di bawah plat. Oke. Untuk RCA-nya udah kita selasi, kita masukkan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk positifnya nih ya. Nah, berarti kalau negatifnya kabel satunya ini berarti negatif. Oke, lanjut. Udah aktif semua, kita tes untuk kamera mundurnya ya. Nah, dia musik masih bunyi musiknya, cuma kamera masih aktif. Nah, double din lah ini. Oke. Okay. Gak kalah juga sama Pioneer, beda tipis lah sama Pioneer. Untuk head unitnya sudah terpasang dengan baik. Oke. Kita tes untuk kamera mundur ya guys ya. Oke. Untuk suaranya ini lumayan ngebas guys, nggak beda jauh sama Pioneer ini, beda tipis lah. Oke guys, cukup sekian ya video vlog saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar video saya berkembang ya guys. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.